Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama saya masih di dapur SN. Saya sedang ada di dapur, tapi ini dapurnya dapur buat jualan ya. Ini isinya bergelantungan aneka-aneka jenis minuman di sini. Saya akan membagikan video saya atau kesibukan saya hari ini melayani pembeli yang mayoritas itu anak-anak. Jadi kita harus ekstra sabar ya, benar-benar ekstra sabar. Mari kita ikuti dan kita simak videonya. Sudah jam 2.18. Saya masih goreng bakso. 2.18 guys, dirimu mungkin sudah tidur ya. Saya masih goreng bakso. Ini saya masih goreng bakso. Ini makanan kesukaan anak-anak ya, buat temen nongkrong, temen santai malam minggu pada nongkrong. Dibikin bakso geprek pakai cabai. Ini sudah matang. Terus kita sambalin ya. Kita tuang di sini. Di sini tinggal kita kasih sambal ya, begini kita aduk-aduk pedasnya selera ya, selera yang beli ya, mau pedas sedang atau asin. Seperti ini jadinya bakso geprek. Ini namanya bakso geprek. Bakso geprek ala Mamut. Ini cabenya cuma minta dua ya, jadi tidak terlalu pedas banget. Sudah jadi bakso gepreknya. Ini dia pelangganku, anak-anak remaja ya, anak-anak remaja. Ini pas giliran cowok-cowoknya nih, sedang mau pada jajan karena cirengnya sudah habis, jadi dia tuh merapat di bakso geprek. Bisa buat teman nongkrong, buat teman ngerumpi bareng lagi sama sahabat ya. Karena rasanya ada yang lagi mojok. Ada yang lagi mojok no, yang baju biru lagi mojok nih ya. Ah, hai. Ci, ketahuan. Jam 11 malam masih
nangkring di atas penggorengan ya, masih ngantri yang beli bakso geprek. Ini juga yang sudah digoreng. Ada mie rebus juga. Ada yang di sini juga satu angkatan dan satu coba dicampur dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, 40 orang enggak nyampe 50 ngantri guys, ngantri beli anak-anak remaja, anak-anak bujang, siap-siap. Yang beli itu sabar ya. Hai, pedas kah? Oke. Masih ngantri ya, dan ekstra sabar. Sama apa? Bakso satu ya? Esnya satu, mie satu. Iya. Esnya dua. Hah? Esnya dua. Yang lecinya dua. Iya. 6 sama 2 8, 8 sama 5 13. Ya. Ya. Ini sekarang apa ntar? Sekarang boleh. Satunya ntar ya. Nih bahasanya. Itu yang dua sedang itu. Ya. Yang enggak terlalu matang. Eh, yang ini yang bacaan, ya. Oh iya. Ya. Esnya satu lagi ya. Saya sama esnya itu juga mau baci. Oh iya. Tuh kalau gua mau di YouTube kan tadi tahu. Parah. Ya.
Ini sama apa? Kita jus gulbat. Berapa satu? Satu aja. Ada nggak? Ada. Ah? Sini sini. Assalamualaikum. Ya. Masih buka nggak mau mana pak? Masih. Ada apa aja? Tinggal bakso. Tinggal bakso aja. Ya udah mau kenapa mau bakso geprek goceng? Ya. Kayak tadi. Okay. Ya. Tuh. Jalan. Jadi gunting yang gede kemana sih, Dek? Kamu nggak mau nyariin? Ya, sama Aisyah juga. Apa? Sama cincau ya? Iya. Ini mie gorengnya sudah jadi, tinggal bakso gepreknya yang sedang ngantri, masih ngantri untuk digoreng. Itu dia, masih ngantri untuk digoreng. Sabar ya, karena ini mintanya kriuk-kriuk, jadi gorengnya lumayan lama dan butuh waktu. Jadi harus sabar. Buat sahabat semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, menyimak kesibukan saya di dapur saat berjualan. Ya itulah rempong ya, namanya anak-anak yang beli banyak macamnya gitu kan. Usaha apapun yang kita kerjakan, asal kita ulet, kita rajin, kita tekun, insya Allah akan menuai hasilnya, akan menikmati hasilnya. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap tekun, ulet, rajin dalam berusaha ya. Semuanya tidak ada yang instan, walaupun itu usaha yang mau model kayak apapun, itu semua gak ada yang instan, semua dari bawah. Makanya kita tetap rajin, ulet, tekun, semua untuk mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih buat sahabat semuanya. Hormat saya. Terima kasih banyak yang sudah dengan setia menyaksikan video saya, jualan saya hari ini. Muka saya udah muka capek, guys. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.